Halo Sobat BTK Channel, masih update seputar Indonesia Master 2023. Dan berikut ini adalah untuk hasil lengkap final Indonesia Master 2023 yang sudah selesai digelar hari ini. Berikut hasil final selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil final Indonesia Master 2023 hari ini, hasil final di sektor ganda putri, wakil Cina Liu Shengsu Zhang Suxiang sukses meraih gelar juara Indonesia Master 2023 setelah kalahkan ganda putri Jepang Yuki Fukushima Sayaka Hirota lewat pertandingan 2 game 22-20 dan 21-19. Hasil final yang kedua yaitu hasil final di sektor tunggal putri. An Sayong dari Korea sukses meraih gelar juara setelah kalahkan tunggal putri Spanyol Carolina Marin lewat pertandingan 3 game 18-21, 21-18, dan 21-13. Ini merupakan gelar kedua An Sayong di tahun 2023. Hasil final yang ketiga yaitu hasil final di sektor ganda campuran. Wakil Cina kembali sukses meraih gelar juara lewat wakilnya Feng Yangzi Huang Dongping yang berhasil kalahkan kompatriotnya Jiang Zhengbang Wei Yasin lewat pertandingan 3 game 21-15, 16-21, dan 21-19. Gelar kedua untuk wakil Cina di Indonesia Master 2023. Hasil final yang keempat yaitu hasil final di sektor tunggal putra. Wakil Indonesia Jonathan Christie sukses meraih gelar juara pertama BWF Super 500 sekaligus gelar kedua di gelaran di Indonesia setelah kalahkan wakil Indonesia lainnya Chico Aura Dwi Wardoyo lewat pertandingan 2 game langsung 21-15 dan 21-13. Selamat untuk Jonathan Christie dan juga Chico Aura Dwi Wardoyo. Siapa yang tadi menonton pertandingan ini sambil tertawa sendiri karena ulah Chico Aura Dwi Wardoyo yang membuat perut kita bergoyang-goyang. Ya, kita lanjut lagi untuk hasil final di partai yang kelima yaitu hasil final di sektor ganda putra. Wakil Indonesia kembali sukses meraih gelar juara yaitu lewat wakilnya Leoroli Carnando Daniel Martin yang berhasil kalahkan ganda putra Cina He Jiting Zhao Haodong lewat pertandingan 2 game langsung 21-17 dan 21-16. Bagaimana menurut teman-teman dengan hasil Indonesia di pertandingan final Indonesia Master 2023? Puaskah kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Oke teman-teman, itulah untuk hasil lengkap final Indonesia Master 2023. Dengan hasil ini, maka Indonesia sukses meraih 2 gelar juara dan 1 runner-up. Sementara itu, Cina keluar sebagai juara umum dengan meraih 2 gelar juara dan 2 runner-up. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe saluran BTK Channel. Matur nuwun.